saudara warga Temanggung yang saya hormati, dari kamar jenazah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Temanggung, saya Kapolres Temanggung menginformasikan bahwa di Kecamatan Prepet, tepatnya di Desa apa tadi? Campurejo, ada informasi penemuan diduga jenazah manusia karena terpendam dan hanya kelihatan telapak tangannya saja. Nah, setelah kita lakukan identifikasi dan pelan-pelan kita sisir tanah yang menutupi dan sebagainya bersama-sama dengan Dokes, bersama dengan Inapis Polres Temanggung, betul bahwa yang tertanam, yang dikubur itu adalah jenazah seorang perempuan. Di Temanggung pada tanggal 20 September ada laporan orang hilang dengan korban atas nama saudari Supriyanti, warga Jumu. Setelah kita cocokkan properti, baik anting, kemudian kalung, kemudian gelang yang dipakai, kita tanyakan kepada pihak keluarga apakah ini milik saudara Supriyanti dan diiyakan oleh keluarganya. Sehingga jenazah yang kita ketemukan di Desa Campursari dan yang ada di kamar jenazah ini betul dan match adalah jenazah saudara Supriyanti. Adapun motif, kemudian kenapa sampai meninggal seperti itu, sedang kita dalami mengacu kepada hasil otopsi nantinya. Otopsi diketemukan apa, baru kita melakukan pencarian terhadap tersangka. Doakan dalam waktu dekat tersangka bisa kita tangkap. Terima kasih.